yang akan mengendalikan perlawanan ini. Ketika kunjungan yang terakhir mereka, tumpuan kita juga terutamanya terarah kepada Musa Sidibe dan JDT2 yang turun dengan jersey serba biru mengasak dari untuk Musa, dirampas di empat pemain pertahanan pasukan JDT2 sebelum akan dilakukan sebentar lagi. Musa Sidibe, siapa yang melonjak tinggi, Darren Sharp di bahagian belakang. Gabriel melakukan turning tetapi Aisar Hadi berjaya mengeluarkan bola dan kali ini giliran Darren Sharp. Di kanannya ada Musa, di sebelah kirinya di pola menanti umpanan ini. Bagaimana, apa tindakan yang akan dilakukan? Ke pintu gawang Izam Tarmizi. Musa antaran jauh melintang ke Musa. Playmaker untuk pasukan JDT2 ini. Dia Musa perhatikan bagaimana challenge yang diberikan di Paula ketika ini. Lorongan untuk Musa tetapi Ailton menutupannya dan akhirnya challenge daripada Darren Sharp untuk mengembalikan kepada Musa dan akhirnya dikeluarkan di situ. Hantaran pendek untuk Musa. Hantaran ke bahagian dalam ataupun rembatan terus yang akan dilakukan. Satu hantaran untuk dikejar di situ kan yang saya kira mungkin untuk percubaan tepat yang berjaya dilakukan. Musa untuk Aisar. Perhatikan bagaimana high pressing yang dilakukan oleh pemain Kuching City yang dimiliki oleh Ailton. Tapi kali ini Musa di pola hantaran pendek untuk Musa tetapi teruskan kata pengadil. Tindakan susulan berlaku pelanggaran di antara berpengaruh untuk JDT2. Musa tak mampu dia untuk mengatasi Ailton tetapi di sebelah kiri untuk melakukan overlapping. Aisar untuk pasukan Kuching City. Kali ini JDT2 datang dari sebelah kiri. Musa tidak mampu dia untuk mengatasi. Musa setiap kali dia memegang bola ada saja pemain melakukan sesuatu dari Musa. Kawasan sendiri bertukar-tukar hantaran saja yang dilakukan oleh pemain-pemainnya. Ada Daniel Ting tapi dia memilih untuk menghantar kepada Musa di sebelah kirinya. Di Paula naik ke atas ketika Musa dan lontaran ke dalam untuk pasukan JDT. Oleh pemain muda ini antara pendek kepada Musa ke belakang naik ke atas. Jika pada separuh Musa turut membantu di situ namun muda untuk Levy ketika ini Levy Madinda. Musa Sidibe, oh baik kawalan yang dilakukan berjaya mengatasi Rames namun Raf mengangkat kaki ketika pun menanti untuk menyambut umpanan itu Rafizan sebentar tadi. Aisar larikan bola pula Musa. Lorongan yang baik. Musa Sidibe sebentar tadi di bahagian atas. Musa dihalang sebentar tadi. Musa diberikan cabaran itu oleh Yuki tadi itu. Namun Levy dan juga Musa Sidibe. Peluang untuk Musa. Rembatan dari jauh. Terbias. Atau bagaimana rembatannya melambung tinggi. Apa saja boleh berlaku. Kurang cermat untuk melakukan clearance. Levy Madinda meninggalkan posisi. Dua pemain yang mengepung pergerakan ini daya untuk mendapatkan bola untuk dikejar Musa Sidibe berhadapan dengan Badrul Hisham. Tenang untuk Musa. Apa yang mampu dilakukan oleh pemain ini untuk ceruh keputusan.